Tunjuk dia apa live ni lalu. Okay, ni nama dia. Ambil phone awak jap. Oh, mungkin sir. Tak kenal lagi aku siapa pertama. Ni nama dia. Saya ada jumpa ni, nama dia aku. Ni lah. Macam ni lah saya nak tunjuk kat korang semua yang main cancel-cancel ni. Macam mana baby tahu dia cancel? Saya check tadi. Okay, sekejap kan saya cari nama dia. Dia nak main-main dengan aku ke? Dia beli berapa? Dia beli 14. 14? Mau beli? Yang ni lah yang saya tak nak. Dia bukan satu tau. Dia memang nak. Dia memang. Apa ni, dia memang perangai saja. Dia jealous. Ataupun dia memang nak. Nak. Saya ada. Nak lah, saya kalau tak ada nama. Kalau saya tak ada dia punya. Apa tu? Gambar. Saya ada alamat. Saya ada nombor dia. Semua saya ada sini. Tahu tak? Dia macam ni tau. Kita boleh nampak lah orang ni dia nak can nak kita. Kau dia nak, dia betul-betul nak cancel. Sebab apa? Dia beli 14 botol. 14 botol tu bukan sikit, banyak. Dia beli 14 botol and then dia cancel. So that's why kita kena ajar sikit orang-orang macam ni. Sebab apa? Sebab untuk peniaga-peniaga kecil juga. Memang gitu. Memang kalau mu buat kau peniaga-peniaga kecil kan, memang tak ada hati perut. Peher duk. Si ekor ke. 14 botol modal, lepas tu mu cancel gitu. Dia sajalah, dia tak cancel ni tau. Dia tak cancel sekarang. Dia cancel nanti kita nak post. Wow, private. Kenapa cepat private? Encik Mimpi. Encik Mimpi, nama TikTok dia Encik Mimpi Pelangi Senja. Encik Mimpi 2702. Semua dia private. Saya rasa dia memang tengok live ni. And dia memang. Kau sabar ya Encik Mimpi. Aku hantar warning kat rumah kau sekejap lagi. Memang macam tu. So dia gini lah. Jangan sampai kita call. Sebab gitu lah macam saya cakap. 14 botol. Dia memang mu memang nak kena nak orang. Okay. Memang mu nak saja mu. Esok ni kita dah habis masa dah. Memang tak apa baby. 2 minit lagi. 2 minit lagi. Khianat orang panggil. Orang yang mengkhianat. Mengganggu urusan perniagaan orang. Tengok orang macam mana ni. Apa tu? Dia macam biasalah. Bocah-bocah ni dia tak berani tunjuk muka dia sendiri. Lupa nak tunjuk nama tu. Si dia, Afiq nak tu sekejap lagi. Tu nama dia Afiq. Dia tak berani nak tunjuk-tunjuk muka dia sendiri. You guys know. Macam tu.